Alhamdulillah. Mau malur, Pak. Terang bintang, aku nyalon. Ya, terakhirkan bayang. Salamun, yang lain emang umara tadi. Di paling mana, lagi nanti? Tanah Masjid. Bagi-bagilah tetangga-tetangga kerenang-kerenangnya. Itu sekalian pamitan dari kompanye yang doa Allah di pangintan. Alhamdulillah sangat ayeuna teh mun ayeuna tos dina masa kompanye ya teh yang sebagian masyarakat sukses. Ini untuk ya saya pikir karena di wilayah kami ini Banjarwangi Singajaya Pendai itu di tiga kecamatan itu nggak ada yang punya kuda gitu. Jadi saya pikir kalau ada orang bertamu ke satu kampung, ya, yang satu naik mobil mewah yang harganya ratusan juta gitu kan, dibanding dengan yang naik kuda, kalau untuk di sini pasti orang lebih inget yang naik kuda gitu kan. Itu saya juga sebagai salah satu apa modal kompanye murah gitu kan. Jadi dengan saya berkuda, orang udah dengar suara kudanya nggak lihat saya itu udah, wah itu pasti Lurah Akew yang calon dari P3 gitu. Tapi sudah lama Pak punya kuda itu? Kuda itu udah setahun setengah lah. Cuman emang dipersiapkan untuk ini gitu kan. Dipersiapkan untuk momen ini. Jadi dari 2 tahun yang lalu saya pikir saya mau nyalon dewan tapi ada keterbatasan kaitan dengan modal untuk sosialisasi. Saya pikir apa ya yang bisa menarik perhatian masyarakat itu tapi dengan cara murah gitu. Jadinya saya kan kalau jalan aja ke jalan raya gitu kan udah orang pada posting-posting gitu kan udah iya. Udah tinggal saya mau turun aja pasti orang banyak foto upload gitu gimana gitu. Terus Medan juga cocok Pak ya untuk kebetulan Banjarwangi itu terutama desa-desa di Banjarwangi itu kan banyak yang belum terjangkau kendaraan juga gitu kan karena emang wilayahnya yang sangat luas gitu kan. Rata-rata desa kami aja yang kebilang kecil itu 600 hektar Pak. Apalagi kalau desa-desa yang lain ada Telaga Sari itu 2400 hektar. Kebayang kalau dibanding dengan desa di Cikajang ada yang hanya 80 hektar luasnya. Jadi luasnya ini pasti sebanding dengan kebutuhan infrastruktur lah, sarana dasar fisik ya, seperti jalan, solokan dan lain-lainnya gitu. Allah jarang panggil. Tina kuda. Tina swanten ongko. Kaget. Alhamdulillah semulihna. Sehat-sehat budak. Alhamdulillah Pak. Waktu saya nama. Videoananya. Mudah-mudahan Abdi sukses. Amin. Maslahat, manfaat ke masyarakat.